Misalkan ya di jalan itu walaupun beda PO, lihat ada kejadian seperti laka atau apa, tetap solidaritas dari PWB bagus juga Mas ya. Ada laka-laka di jalan, insya Allah kenal apa nggak kenal ya tetap berhenti lah. Ya, hati-hati Mas di jalan Mas ya. Oke. Solidaritas selalu dijaga sama kawan-kawan driver semuanya. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Maturno Purbawangi kadung tresno tinggal rabi rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya dalam kesempatan sore kali ini ya. Saya ada di terminal bus Kebumen. Ini ya seperti ini suasananya terminal bus Kebumen. Kalau dulu sebelah sana itu bangunan atau gedung terminal bus Kebumen, sekarang sudah nggak ada semuanya karena dalam tahap renovasi untuk pembangunan yang baru. Itu di sana pun ada alat berat untuk pemasangan paku bumi di dalam terminal bus Kebumen ini. Ini kalau arah ke sana tuh arah ke Jakarta atau Purwokerto, armada tuh masuk ke dalam terminal Al-Ma'la Mercedes-Benz Jakarta Purworejo Kebumen. Dia nomor polisi G7112QV. Ini ya. Luar biasa, sangat bagus armadanya dari POBB. Walaupun dia pakai JB1, tapi armadanya pun sangat mantap. Dia sudah pakai air suspension balon ya. Jadi kalau misalkan naik bus ini itu mantul-mantul. Pernya tuh per pakai suspensi balon. Halus di dalam armada kalau naik bus ini ya. Ini punya nomor lambung F01. Dia juga ada stiker angkutan akap terbatas. Dia punya stiker seperti itu. Dia Mercedes-Benz OH1525 juga ini. Lihat, kalau lihat tayarnya dia pakai welddop. Di belakangku pakai welddop juga. Kalau itu biasa, kawan saya juga ini komandan dari POBB ini. PT Blita Baru Prima. Aku juga mau masuk ya seperti apa interiornya dari POBB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Oh iya bos, minta izin bos nih mau masuk lihat interior dari POBB. Oh, siap. Ya, tapi sebelumnya saya tanya dulu dengan drivernya. Dengan mas siapa mas? Mas Nanang. Mas Nanang. Oh iya mas Nanang. Bawa POBB udah berapa tahun mas? Baru berapa bulan, belum tahunan, masih 2 bulan. Dulu pernah bawa armada mana mas? Kalau untuk armada sih apa, terakhir bawa di Sinarjaya. Sering bawa armada, kesannya seperti apa mas? Kalau kesannya sih gimana ya, namanya orang di jalan ya pasti ada yang menarik sama yang kurang berkenan di hati lah. Tapi ya banyak yang kurang berkenan di hati lah. Iya. Namanya juga orang jalanan, yang penting kita disyukuri aja. Oh iya mas, misalkan ya di jalan itu walaupun beda PO, lihat ada kejadian seperti laka atau apa, tetap solidaritas dari PWB. Kalau misalnya kita bendera, ada laka-laka di jalan, insya Allah kenal apa nggak kenal ya tetap berhenti lah. Namanya kita satu aspal untuk mencari rezeki di atas roda. Tetap solidaritas kita ya, tetap sama jalan, kawan ya mas. Iya, namanya juga orang di jalan kan. Kalau kita di jalan kan kerja, kita cari kawan bukan cari lawan. Mantap, bagus, luar biasa. Kalau sesama kru satu bendera mungkin kenal, tapi kalau beda bendera namanya di jalan, kita di lapangan
apalagi di terminal ya pastilah kita duduk-duduk bareng-bareng, kayak misalnya ngopi, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Sama tukar pengalaman juga ya, ya sama kawan-kawan. Sama tukar pengalaman walaupun kita bendera. Intinya ya tetap solidaritas kita di jalan tetap tinggi lah. Terima kasih Mas Nanang ya, sharing-sharingnya. Semoga Mas Nanang selalu sehat ya. Amin. Optimis coba PBB ini. Amin. Kayaknya sekarang lagi naik daun nih PBB nih. Insya Allah semakin ke depan kita juga semakin mengutamakan kenyamanan pelayanan sama penumpang. Oke, luar biasa. Mas, aku tak lihat ke dalam boleh ya? Monggo, silakan. Ya, ini ya Bu Nisa. Tadi saya ada bincang-bincang dengan drivernya PBB. Dia Mas Nanang, tapi dia baru belum lama ya bawa PBB, baru sekitar 3 atau 2 bulan. Aku tak lihat seperti apa. Nah, ini ya seperti ini. Armadanya. Di dalamnya pun sangat luar biasa. Lampunya pun wih. Bikin betah di dalam enggak mau turun. Karena ini armada enggak lama ya. Sudah mau berangkat lagi jadi ya ada, cukup ada free untuk penumpang, free kopi sama teh. Oh iya. Kalau naik PBB ya, pemirsa, ini seperti kemarin ya saya liput di Purworejo, dia penjual tiket pun dia bicara, kalau naik PBB silahkan ngopi sepuasnya sampai tujuan, seperti itu. Memang betul, di dalamnya ada dispenser juga. Ruangan rokok pun nggak ada ya Mas ya? Kalau ruangan rokok di depan, gantian sama kernet. Oke, mantap. Itu kalau misalnya mau lihat untuk dispensernya sama kopi lainnya di belakang juga ada. Oh iya. Nggak apa-apa masuk aja. Oh iya. Memang ya, ada, memang betul-betul ada. Bukan cuma cerita atau bukan cuma bicara kalau naik PBB itu gratis ngopi sampai tujuan. Aku tak mau lihat, dispensernya sama kopinya. ini ya pemirsa, memang betul ya apa adanya. Dispenser juga silakan ngopi sepuasnya sampai Jakarta. Kalau nggak percaya tanya aja pengurusnya ini. Betul nggak Mas? Ngopi sepuasnya. Mas perjalanan. Kopi teh disiapkan. Oke. Kopi teh dan dispenser disiapkan. Oke. Juga tiketnya juga menjangkau Mas ya? Insya Allah menjangkau Mas untuk tiket. Oke. Luar biasa Mas. Terima kasih Mas. Itu ya pemirsa. Saya bicara dengan pengurus dari PWB juga drivernya. Ini ya seperti ini suasana di dalam, betul-betul bikin betah nggak mau turun nanti sampai Jakarta. Okay. Yang penting selamat sampai tujuan Mas ya. Hati-hati Mas di jalan Mas ya. Oke. Okay. Solidaritas selalu dijaga sama kawan-kawan driver semuanya. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Madurno Purbawangi Kadung Tresno tinggal rabi rek. Jadi ya pemirsa, POPBB sangat luar biasa. Semua kru dan drivernya sangat mantap. Sangat ramah ya. Juga di dalamnya pun betul-betul bukti ada di dalam, ngopi sampai tujuan sepuasnya. Ini ya, Rosalia Indah, Jogja, Purwokerto, Surabaya. Juga ada Murni Jaya ini. Ini ya, luar biasa hari ini. Tadi ada beberapa armada yang sudah masuk atau sudah berangkat lagi ke Jakarta. Ini saja pemirsa video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTube Indonesia, salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.